Yang Raja Tega nih? Iya, Raja Tega. Yang ini harganya 70.000. Iya. 70.000. Kalau yang ini harganya berapa? 200. Yang ini 200. Raja Tega. Raja Tega. Yang burungnya hilang, ringnya Raja Tega. Adanya Raja Jagal ya? Iya, yeah. Raja Tega. Ada? Apa? Tim Raja Tega. Yang ngerasa burungnya hilang, ringnya Raja Tega. Burungnya ada di Pasar Pituruh. Iya. Yeah. Jadi, ringnya Raja Tega. Ini burungnya bagus. Udah, kiring. Lepas. Nah, ntar bisa hubungin Mbak siapa? Yeah. Mbak Mustofa. Mbak Mustofa. Pak Mustofa. Yang kemarinnya. Yang sesudah lombanya hilang. Nah. Ringnya sekali lagi saya ulangin lagi, ringnya Raja Tega. Jadi buat teman-teman yang merpatinya hilang Raja Tega, silakan datengin ke Mbak Mustofa. Mbak Mustofa ada di Pasar Pituruh. Pituruh dan Pasar Perembun ya? Pasar Perembun ya. Terus mana lagi pasar? Pasar Perembun, Pituruh, Jono. Jono. Iya, yeah. Jono. Iya. Yeah. Semoga burungnya belum laku nih. Iya. Yeah. Burungnya giring. Badannya giring. Sih bagus, tapi udangnya juga bagus. Itu ya, Pak. Elarnya lagi ambrol bulu 3. Iya. Nggih niku. Enten burungnya hilang. Nah, ini larnya. Kali aja teman-teman yang burungnya hilang nih, saya infokan. Kita lob coba kenceng enggak? Lepas. Kenceng tapi masih lemas. Kenceng. Kenceng nih. Murah meriah. 70.000. Ya, biasanya iya. Mbaknya sih ngasih harga 70. Ayo. Nah. Birunya cakep bener. Iya, cakep. Bawa aja kalau mau, bawa satu. Rp70.000. Nah, ini apa ini, Mas? Sebelahnya. Bahan juga. Bahan kenal. Pedagang atau ini? Bukan pemain. 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 Kenapa burungnya dijual? Ini kita lovin ya. Oke. Wih, yang satu ke bawah, nyatingnya kemana ini? Oh, sama-sama bawa. Ini ada. Yo, bawa, bawa, bawa. Yang Raja Tega nih? Iya, Raja Tega. Yang satu masih piyik. Ini udah lepas. Yang ini harganya 70.000. Iya. 70.000. Ya, ini kan harga minta 70.000. Kalau yang ini harganya berapa? 200. Yang ini 200. Ini 200, ini 70.000. Ya. Balik kali. Oke. Ini yang 200 nih. Eh. Kemarin itu ngambil punya aku langsung masuk sekolah. Mana? Itu baju merah. Orang itu. Rebun. Duduk. Mantap. Mantap juga. Nih, mantap.
70.000. Nih. Tuh. Tolong. Mintanya 200 bahan nih. Ini kan kemarin nih mampir banyak langsung masuk. Masuk main tolong. Masih bahan nol belum pernah dimainin. Tuh, tolong ini. Asli banget kereta ya. Nih sekali lagi rabaannya, kalau ada yang mau harganya 70.000, gelangnya Raja Jagal. Jadi kalau teman-teman yang burungnya hilang ya ada di sini. Kayaknya jauhnya enak. Burung ini burung udah terbang. Jarak jauh berani, jarak jauh dekat berani. Iya. 70.000. Tapi kemungkinan besok habis di konten banyak yang mau pasti laku ini karena burungnya enak, badannya enak, capek tudangnya keras, sedikit keras, girinya rapet, keras. Renggangnya cuma sedikit banget, giringnya bagus. Kita lob agak jauh coba kayak apa. Oh, giringnya bagus. Coba saya yang giringin. Iya. Bulu habis mabung kayaknya enak nih. Habis mabung. Resek. Gelangnya dua lagi. Iya. Cincinnya dua. Cincinnya dua. Mbak, ono nomor telepon ora, Mbak? Aduh, nang di rumah nomor telepon. Ora apal. Tak apal. Tak apal. Nek ono sing pang tuku link ngubungin priwe, Mbak? Ya di yo mari aja tek di pasar. Di pasar Pitoro. Besok kasih saya kasih nomor. Mbak, aku beli yang ini aja, yang itu jangan ya, Mbak? Iya. Yang ini 60.000. Jadi yang Jawa Sungut tadi nggak jadi, kita tuker ini aja. Iya. Ya kalau ntar ada yang punya kita kasihin, kalau umpamanya nggak ada ya kita buat lop-lop di rumah atau buat babuan. Ya dua jodoh, Pak. Satu dulu, satu, Mbak. Satu aja. Nah, tapi jawabannya itu kalau ada yang mau harganya 60.000, burungnya bagus gitu. Oke, Mbak. Itu mungkin sekilas ya tentang kita hari ini ada di Pasar Pitoro bersama Mbak siapa? Mbak Mustofa. Jadi kalau Pasar Pitoro nyari merpati di daerah sini silakan hubungi Mbak Mustofa. Insyaallah enggak mahal harganya, mungkin ada burung bagus. Harga terjangkau lah. Harga terjangkau. Saksikan terus channel New Rambok, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel New Rambok. New Rambok semakin seru, Mbak. Mantap, Mbak. Iya. Mantap. Harga terjangkau. Harga terjangkau sesuai mutu. Iya. Oke, okay, kita mau uji coba nih bahan dari merpati kolong ya? Kolong meja ini? Iya. Jual merpati di Pasar Pitoro, bahan harga 200.000 mintanya. Benar-benar peyek, cewekannya bagus, besar. Jadi kalau yang mau tinggal ntar saya kasih nomor teleponnya biar kontak langsung.